Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama ya. Langsung saja, di samping saya ada bahan bonsai Bougainville Singapura ya. Ini tertanam di lahan ground, dulu dari budidaya cangkok sejari. Di lahan ground ini sudah saya tanam sekitar kurang lebih 3 tahun 8 bulan ya, kurang lebihnya. Saya mau berbagi tip bagaimana membuat cabang baru dengan cara sederhana. Saya kemarin sempat belajar di media sosial juga, dan sharing sama teman terdekat juga, apakah ini cara ini efektif. Nah, kali ini saya mau mencoba seperti apa tekniknya. Ini sangat sederhana sekali, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sementara mungkin ke depan untuk mukanya dari sebelah sini ya. Dan di sini ada cabang yang janggal. Di belakang sini kelihatannya menghalangi untuk dimensi ini ya, gerak ini ya. Mungkin ini nanti akan saya potong saja. Dan saya kembali ke apa yang saya sampaikan di depan tadi ya. Saya mau menambah anak cabang di sini dengan teknik memanfaatkan cabang yang tidak dipakai. Di sini ada cabang dari atas. Saya mau melakukan dengan melubangi di sini, tembus sampai di sana dengan memasukkan mata tunas baru ini melewati celah lubang yang nanti saya mau bikin. Nah, saya mau mencoba ini, mempraktekkan, dan nanti ke depan seperti apa hasilnya saya akan selalu update untuk perkembangan bahan ini ya, nanti berhasil apa enggaknya. Saya beberapa hari yang lalu sempat belajar juga di media sosial, terus setelah itu sharing sama teman, saya langsung mau terapkan ke bahan ini. Mudah-mudahan insya Allah nanti ke depan berhasil ya. Saya mau melakukannya untuk pengeboran sebelah sini ya sepertinya, karena mukanya agak ke sebelah kiri sedikit. Mungkin ini cabang pertama ya, di sebelah sini nanti.
Ya, selesai ya, kali ini sudah saya lakukan. Ini saya pakai metode terbaru ya. Saya mencoba terinspirasi dari media sosial, juga sharing dari teman. Sebelum saya lakukan ini, saya konsultasi dulu sama teman-teman seputaran terdekat dari tempat saya. Ini sudah saya lakukan pengeboran. Ini saya lakukan tidak terlalu span ya, masih longgar, terlihat ditarik turun ke sana masih bisa, biar tidak terganggu untuk nanti perkembangan daripada ini untuk tumbuh. Nah, terus di sini setelah saya saya masukkan, tetap saya kasih salep kambium untuk ini bekas lukanya. Nanti setelah kering akan saya tutup pakai aluminium foil biar cepat untuk menutup kambiumnya. Tentunya ini nanti saya berharap ini masih los ya, masih subur sekali di atas. Nah, nanti tentunya ini kambium jalan akan menutup daripada teknik penambahan cabang ini dengan cara bor melubangi tembus sampai di batang sisi sebelah kiri. Sambil ini nanti berjalan untuk pembesaran, sambil ini menutup untuk kambium, insya Allah ini nanti bisa menutup. Dan untuk cabang ini yang masuk ke lubang ya, yang ke bawah sini, terus yang di ujung sini saya tarik ke bawah untuk mengganggu asupan nutrisi. Terus untuk yang lari ke sini yang masuk ke lubang tadi, paling ujungnya saya naikkan ke atas biar tidak terganggu nutrisinya. Ini yang saya ganggu. Dan untuk treatment kedepannya, teman-teman, seperti ini harus dicek secara berkala ya. Saya yakin ini 1-2 minggu lagi banyak sekali titik tumbuh tunas di sini ya. Di sini banyak sekali mata tunas. Usahakan kita buang, kita fokus ke paling ujung untuk yang kita lakukan di sini ya, di sebelah sini. Kalau di sini ada mata tunas, kita biarkan saja. Tapi kalau di belakangnya sini, kita buang ya, akan mengganggu pertumbuhan di sini. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi metode terbaru saya belajar dari media sosial, saya terapkan di sini. Nanti perkembangannya akan selalu saya update untuk teman-teman, hasilnya seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.